Halo, jumpa lagi bersama saya Temu Dah Lama Channel. Pada hari ini saya nak masak babi. Bahan-bahan yang saya pakai, saya ada halia, bawang putih, bawang besar, cili merah dengan bawang putih. Saya ada daun bawang. Saya ada lobak masin dengan babi 3 layer. Okey, tanpa buang masa, kita panaskan kuali dulu. Kuali ini saya sudah masukkan minyak. Okey, kita tunggu kuali kita panas dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe sekali biar saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih kepada subscriber saya yang telah banyak menyokong saya selama ini. Semoga anda sehat selalu dan murahkan rezeki. Jom. Okey, kuali kita pun sudah panas. Kita goreng dulu. Babi ini kita goreng dulu. Okey, daging kita pun sudah masak. Kita matikan api dulu. Okey, kita potong babi yang kita goreng tadi, kita potong dia. Potong dia suka hati lah, nggak besar macam mana. Kalau saya biasa sajalah. Kita potong. Okey, daging yang kita goreng tadi yang kita potong sudah pun siap dipotong. Lepas tu saya nak gunakan dua kuali hari ini. Kita panaskan kuali dulu. Okey, panaskan kuali dulu. Okey, kita masukkan minyak yang kita pakai tadi. Minyak yang kita pakai goreng babi tadi. Kita gunakan balik minyak yang kita pakai. Kuali kita pun sudah panas. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia, dengan bawang besar, dan cili. Oke, satu kali masuk. Okey, kita masukkan babi. Lupa saya nak bagi tahu. Kita ada gunakan sos cili, masukkan sedikit. Sos tiram.
itu dengan kicap. Oke, kita masukkan garam. Kita masukkan Ajinomoto. Lalu kita gaul. Lalu kita masukkan lemak asin. Daun bawang. Last kali daun bawang. Oke, okay, nak masak dah. Oke, okay. Daging kita pun sudah masak. Jom kita matikan api dulu. Babi kita tadi campur dengan lobak masin memang terbaik hasilnya, memang sedap, mantap, enak, nyamai. Ih, sedapnya.